Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, bapak ibu yang di rumah nih. Luar biasa, kita main lagi nih ke Atta Paris Mobilindo 2, AFM Mobilindo 2. Betul banget, bro. Barang Sultan Tiga Raksa, bro. Dika, apa kabar? Alhamdulillah, sehat, bro. Ini nih, stok mobil lu borong kayak satu Tangerang nih, bro. Banyak banget ini. Aduh, ini kita obrol murah-murah ya? Pasti ya. Spesial Agustus nih, bro. Forum-forum lain nih obrol kemerdekaan. AFM jangan kalah murah. Pastinya, bro. Kondisi juga tetap harus rapi. Di sini mah udah mah murah, dirapiin. Insya Allah lah datang bawa pulang mobil. Nah, gitu, bro. Tuh teman-teman. Jadi insya Allah kalau udah datang kemari, udah cek mobil, insya Allah nggak kecewa ya. Nggak kecewa, insya Allah. Nah, kita info dulu nih, bro. Alamat dan nomor telepon AFM Mobilindo 2. Alamat lengkap AFM Mobilindo 2 ada di Jalan Raya Pemda Tiga Raksa, Kampung Pabuaran, Desa Tiga Raksa, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Masih di Kabupaten Tangerang. Itu Google Map udah ada ya? Google Map udah ada. Tadi dibikinin sama Bang Mamet. Oh, atau telepon WhatsApp aja, Bro Dika dan teman-teman market yang lainnya. Boleh, jadi teman-teman yang mau telepon saya di 0812-1022-1832. Nah, teman-teman, untuk penjualan di sini cash credit tentunya. Cash credit, betul banget, bro. Kita akan ngebahas harganya secara cash aja. Nah, nanti kalau teman-teman mau kredit, boleh konsultasi lagi. Jadi karena kita sebut harga cash aja. Harga cash, karena ya. Karena kan banyak di luar sana yang harganya murah terjebak dengan harga kredit. Oh, yang disebutnya harga kredit? Iya, disebut harga kredit. Oh, gitu. Kalau di sini harga cash. Harga cash, jadi kredit nanti kita bisa hitungan. Tuh, gitu, teman-teman, boleh konsultasi lagi. Karena untuk kredit, itu nanti tergantung data Bapak Ibu. Iya, ya, betul. Datanya, kemudian domisili dan sebagainya. Lebih enak memang konsultasi lagi kalau mau kredit ya. Siap, betul. Luar biasa. Bro, kita bahas dari mobil mana nih? Bebas, bro. Mana aja, bro. Dari depan dong. Mana nih? Nah, mana nih? Mana nih? Mana nih? Ini dulu deh. Ini dijual nggak sih? Nggak, itu mobil orang. Ini nggak ya? Mobil ganteng berkelas nih. Murah. Nah, murah, bro. Murah dong. Padahal ganteng banget ya. Itu jelas. Waduh. Ini kita punya Panther KW. Hah? Kok Panther KW? Ini Chevrolet, bro. Iya. Oh, tapi di bensin. Hah? Ini Chevrolet Travera. Travera. Tahun 2002. Tapi bensin? Bensin. Oh. 2200cc. Transmisinya manual. Kilometernya baru di 60 ribuan. Oke. Satu tangan dari baru. Oh. Mobil full original. Serius, satu tangan dari baru? Kita kan tahu mobil, bro. Jadi nggak mungkin kita sampai meleset tabungannya. Kondisinya cakep, teman-teman. Dalamannya Orion. Original. Dan masih rapi banget, jadi gini, bro. Konsepnya, jadi teman-teman yang belum kebeli Panther Touring, cobain dulu. Tapi bensin, bro. Tampilannya sama. Oh, bensin iya. Sama solar 11-12, bro. Oh iya, untuk tampilannya dia mirip gak Panther Touring, bro. Benar. AC double blower, interiornya sama, bodinya sama. Ya, pastinya mobilnya antik, kilometer 60 ribuan. Kondisi mesin dan sebagainya aman ya? Sangat jalan, semua, ya. Dijamin. Teman-teman beli mobil bekas di Atta Paris Mobilindo. Ini walaupun nanti harganya ini super murah, tapi kondisi tetap number one ya, bro. Pastinya. Iya, bro. Nomor one. Number one. Betul. Ini kita kasih harga berapa? Kalau lihat di teman-teman di luar sana tuh pasaran nih, kita bahas 80. Pasaran ya. Hah? 80-an. 80 juta. Mobil SUV, 3 baris, fitur terlengkap, dan nggak ada bedanya sama Panther. Iya, mirip banget. Mudah. Panther Touring, benar. Iya, pajaknya terlambat satu kali aja. Oke. 1.100.000 per tahun. Murah karena satu tangan dari baru. Mobil seganteng ini, teman-teman, pajaknya murah ternyata. Murah, betul. Kita kasih harga berapa? Di luar 85, gua jual 60 aja. Seharga kijang kapsul. Dapatnya mobil udah keren begini. Iya. Coba. Emang di Atta Paris nih, kalau jual mobil nih kayaknya anti mahal emang. Aku anti mahal. Enggak boleh. Dosa kalau jual mahal, bro. Masih nego lagi? Nego. Coba bayangin, udah 20 jutaan di bawah pasar, masih boleh nego lagi. Betul banget. Habis berapa, bro? 54 dapat. 54. Gini aja, bro. Nggak susah sama gua sama nawar. Iya. Untung dikit nggak apa-apa, yang penting lancar. 55 bawa pulang. 55 juta datang, bawa pulang. Cek unit, test drive. Betul. Iya, bro ya. Betul. Beli mobil bekas, ini boleh ya, bro? Aku ngasih saran ya, bro. Jadi gini. Hah? Mau beli mobil bekas dimanapun teman-teman, benar, silakan bawa montir, di test drive dulu. Nah, yang tidak mengerti mobil silakan bawa inspektor. Tuh. Jadi kita walaupun jualnya untungnya dikit, benar. Jadi jangan ada masalah di kedepannya. Benar. Cek di awal test drive sepuasnya, beli tidak ada unsur pemaksaan, suka sama suka, jadi ya sah. Oh, silahkan cek sepuasnya dimanapun teman-teman beli mobilnya. Benar. Ini biasanya Bang Vicky yang ngasih nasihat. Ya. Kali ini owner showroomnya. Biar nggak ada bener, dimanapun ya. Dimanapun. Jangan gampang percaya dengan omongan
showroom. Iya. Jangan nggak percaya. Karena lebih enak ngecek sendiri, teman-teman. Atau kalau teman-teman lokasinya jauh, ya di Sumatera, Kalimantan, dan sebagainya, sewa aja pihak inspektor untuk ngecek mobilnya. Cek sepuasnya, sampai nungging-nungging, bro. Nanti perkara selesai, teman-teman ngecek, udah suka, mau nego-nego bensin lagi, masih wajar ya. Itu manusiawi lah. Masih wajar. Siap. Betul. Kita kemari. Ada Mercy guys. Ini gua bandrol aja lah. Ganteng ya ini. Obral nih. Obral aja lah. Bro, ini bulan Agustus nih, bro. Iya dong. Ini harus obral kemerdekaan nih, harus kemerdekaan nih. Nanti gua bikin pelang nih, bro. Apa tuh? Merah putih. Wih. Iya, merah putih sama logo Palestina sampingnya, bro. Wih. Siap. Mercy. Nih, kita punya Mercy E200. Iya. Tahun 2013. 2013? Ya, 1800cc. Oke. Okay. Untuk obral mobil saya pake. Hmm. Ini minus pajak aja terlambat satu kali. Pajak satu kali 900 ribuan. Karena murah. Masih nama PT ya. Oh masih nama PT. Nama PT. Tinggal balik nama bisa ya. Tinggal balik nama beres jadi nama perorangan. Oke. Ya. Murah pajaknya 900 ribu, teman-teman mobilnya mewah. Ini 18 sih sih. CC 1800 seperti dengan Corolla. Oke. Ya. Ini gimana nih? Kita habisin ini aja kali ini bro. Terakhir gue jual di 132. Ini gue net 132 kemarin. Hmm. Ini spesial Merdeka 125 aja net. Buset. Gua potong lagi 7 juta, padahal pasarnya 165 loh. Potong harga langsung 7 juta, guys. 125 juta datang cek unit. Cek unit, test drive sepuasnya sampai pegel. Wah, test drive dulu. Cakep banget nih masih. Mana lagi, bro? Pajero, bro. Pajero. Yo, okay, iya, bro. Oke. Okay. Ini gimana nih? Ini kita punya Pajero Exit tahun 2015. 2015, guys. 2015. Oke. Okay. Pengeluaran terakhir di model seperti ini. Iya. Yeah. Mesinnya sudah VGT, dia exit ya, AC sudah triple blower, Matic-nya udah pakai Triptonic, insya Allah mobilnya normal, minusnya pajak aja Agustus ini. Mepet ya? Mepet, 5 jutaan per tahun. 5 jutaan per tahun, tapi betul. Mobil overall cakep banget. Istimewa. Masih. Istimewa. Istimewa guys, ini siap jalan nih. Siap enak malang buana ini. Ini berapa nih? Kalau lu beli di luar masih 265. 265 juta, benar. Di sini pasaran. 230 nego. 230 juta masih nego. Dapatnya kalau di luar sana punya duit 230, Pajero-nya 2011-2012. Benar. Kalau di sini dapatnya 2015 last edition, warnanya hitam dan mobilnya istimewa. Habis-habis, bro. Hari ini kita kasih harga paling murah buat teman-teman berapa? 223 dapat. 223. Jangan susah-susah tambahin lagi 1 juta bawa pulang. 224. Enggak pernah nego-nego sulit di sini, bro. Datang cek unit dulu, teman-teman. Pajero lagi, bro. Nah, ini kita ini hitam nih putih. Oh iya. Ini kita ada punya pilihan. Mitsubishi Pajero Dakar tahun 2011. 2011 Dakar ya, guys. Dakar 2011 memakai 2012. Sunroof aktif, bro. Sunroof aktif pastinya. Mm-hmm. Interiornya original full. Okay. Joknya nggak ada yang sobek, setirnya juga nggak ada yang diretrim. Kilometer 100 ribuan dan dia sudah pedal shift AC double blower. Kebanyakan 2011 itu belum pedal shift dan AC-nya masih belakang. Oke. Kalau ini udah double blower, jadi yang menumpangi mobil ini nggak kegerahan. Benar. Gitu. Siap. Kita kasih harga spesial. Mobil super istimewa, rapi. Minus pajaknya dua kali. Oh, pajak 10 juta. 2023 bulan 4. Dua kali bayar, 5 juta per tahun dikali 5 juta 2. Per 10 juta lah. 10 jutaan lah ya, betul. Teman-teman. Yang boleh dicek lagi ya terkait pajaknya, teman-teman. Betul. Silakan cek Runmore DKI ini karena plat Jakarta. Iya, kalau Jakarta tuh aplikasinya Runmore ya. Runmore DKI, kalau Runmore DKI. Jawa Barat tuh Jabar, kalau Tangerang itu Samsat Banten. Oh, Samsat Banten. Jadi jangan ini platnya Jakarta, ngeceknya di Sambara. Ketemu. Sampai Botak Sarewan juga enggak bakal ketemu. Sambara tuh mana? Sambara itu Jawa Barat, bro. Oh, Jawa Barat, Bekasi, Depok, Bandung, dan lain-lainnya Jawa Barat itu bisa dicek di aplikasi Sambara. Sebenarnya aku pernah gitu, bro. Pernah gitu ya? Gue mau deh. Sambara, kita cek-cek kok nggak ada ini. Rupanya mobil plat Bekasi kan, bro? Aduh, pingsan, bah. Oke, harganya berapa ini, bro? Ini terakhir jual 235. 230. Tapi pajak hidup. Oh. Potong pajak aja, ceban berarti 225. Ya kan? Ini gue bandrol aja murah. Oke. 215. 215 juta. Kalau pasaran 2,5-an. Pasaran 250-an. 225 15, bro. 215. Jumpa Pajero Exit. Masih nego lagi? Nego. Habisnya berapa, bro? 218, 17 dapat ini. 200. Ayo dong kasih, bro. Gua kasih bandrol nih. Biar apa? Di 200 jutaan kecil, 208 juta net dan nawar lagi. Hah? 208 juta. Bawa pulang Pajero Dakar. Ini gue hitung-hitungnya. Jadi teman-teman tuh, punya duit 200, biasa dapat Pajero Exit 2010, dapatnya Dakar. Jadi cepetan ambil.
208 juta ya, Boy. Mobilnya istimewa ya, warna putih tuh beda warnanya dari yang hitam dan silver. Jadi kita bandrol aja nggak apa-apa, spesial hari kemerdekaan. Datang cek unit, bungkus langsung. Kalau ada yang bilang bekas nabrak, datang ke sini. Oh, emang ada yang bilang? Takutnya. Oh iya, gitu. Makanya dimanapun showroom wajib ngecek ya. Wajib ngecek, ya. Test drive sepuas sampai pegel. Jangan nanya curiga, oh, kok murah banget? Banyak gitu ya, Bro, yang kemarin komennya. Kok jualannya Atta Paris ini murah-murah banget? Karena ya emang dikenalnya mobil murah pasti ada masalah. Oh, di luar mungkin di luar, gitu ya? Tapi kalau di sini? Kalau kita jual murah karena nggak maruk rezeki. Rezeki? Iya, ada lebih juga 3 juta, 4 juta depan mata. Ada aja. 2 juta, 1 juta pun ya emang udah rezeki segitu ya ambil aja. Ambil aja, yang penting muter ya, Bro. Muter aja udah gitu, Bro. Iya, yang penting karyawan makan, kelas, kita ada ya, lebih dikit, gitu. Kelas, guys! Let's go, CRV bro. Kita punya Honda CRV tahun 2007 2000cc, mobilnya rapi, Orion. Rapi, Matic-nya cakep, enak. Nah, 2000cc itu lebih banyak dicari daripada yang 24. Walaupun 24 itu lebih unggul, dari segi harga dan lain-lain. Cuman yang dicari 20, karena satu perawatan yang nggak repot, lebih irit bahan ya, bakarnya ya. Juga lebih irit. Iya. Nih, untuk mobil rapi, paling ada lecet dikit kayak gini, sama pajaknya terlambat bulan 7/2024, satu kali aja, 2 jutaan per tahun. Siap. Mobil kita kasih harga berapa nih? Pastinya spesial. Murah, kalau kemarin itu di FM mobil FM1 gue jual kayak gini 90-an. Oke. Ini gue jual murah aja, jangan mahal-mahal. Di angka 85 juta. Masih nego lagi, Bro? Nego dong. 80 dapat ya? 80 bawa pulang. Datang, guys. Dikit-dikit aja udah. Datang, cek unit, test drive dulu. Nanti mau nego bensin lagi ya? Silakan teman-teman. Kita ke belakang. Boleh. Ada Livina, guys. Okay. Nah, ini Livina. Cakep ini. Warna kita hitam. Punya Grand Livina tahun 2008. Tipenya Califi. XP tipe tertinggi, dia 7 seater, AC double blower. Tapi double blower-nya di console box ya. Matic enak, interior original, body juga masih kategorinya rapi. Kaki-kaki normal, Matic-nya smooth banget. Ini minus pajak bulan Mei 2025 terlambat 1 kali. Pajaknya 2 juta. Ya, sorry 2024 ya. Terlambat satu kali. Ya. Ini banyak 2 juta. 1,8 anggaplah 2 jutaan. Oh. Ya. 1,8 jutaan aja ya, guys. Betul. Oke, mobil rapi ya, Pak. Mobil keluarga yang super nyaman nih, Bapak. Super nyaman, dia bentuknya juga seperti sedan. Suspensinya enak banget. Empuk banget nih, guys. Ya, ini kita jual murah. Kalau di luar ini ada yang buka harga 75-80. 75-80. Iya. Di sini gua bikin kaget teman-teman, 59 juta. Dapatnya kali sih. Matic. Gila, guys. Iya dong. 59 juta. Betul. Ini masih nego lagi nih. Berapa bro habis, Bro? 53 dapat. 53 jangan. 53 modalnya masih kembali dikit. Paling habisin aja dong. Nih. 54.500. Oh. Best price. Ya. Insyaallah enggak ada lagi yang jual seperti ini. Califi loh. Ingat, pajaknya cuma terlambat 1 kali panjang kalengnya. 54.500.000. Itu udah enggak ada lagi yang lawan deh insyaallah. Cek unit dulu. Iya. Siap, Pak Rudi dari sana, Pak Rudi. Iya, Pak Rudi. Biar backlight. Oke. Warna merah jangan sampai lepas, guys. Warna merah delima. Ini mulus banget nih, Bro. Pasti. Ini kita punya Toyota Kijang Innova tahun 2004. 2004, guys. Automatic transmisi. Oke. Tipenya G. 2000cc, bensin. Bensin ya. Ini mobil asli warna merah. Oke. Bodi juga masih mulus total. Rapi banget. Interiornya original. Oke. 3 baris. Rapi. Rapi banget. AC-nya juga udah triple blower. Oke. Pajaknya hidup. Nggak ada PR dong? Nggak ada PR, insya Allah. Guys. Yes. Rapi banget, guys. Ini warnanya juga enak banget dilihat. Warnanya ini ya sedikit langka lah. Yang mau tampil beda, boleh lah. Ya kadang ada orang yang nggak suka, Bro. Jadi dia kalau hitam, silver, putih itu banyak. Udah biasa gitu. Kalau merah begini, apalagi yang mulus dan orient ini. Mulus dan orient. Susah. Pajak hidup. Ya. Mobil sehat, siap jalan, kita kasih harga berapa, Bro? Pastinya murah, kalau di luar sana ini kayak gini 95-100. 95-100, pasaran ya? Pasaran. Oke. Okay. Gue bikin kaget 82 juta, seharga Avanza. Gila. Dapatnya Innova, mobil yang bersasis, suspensinya enak, pajak lega, hidup. Lega banget. Wah, jelas. Jauh lebih lega dibanding Avanza. Iya. Dan lebih stabil, maksudnya... Ini anteng mobil, jadi kalau misalkan disalip sama goyang-goyang gitu ya. Disalip sama Arimbi atau di tol Jawa itu ini nggak bakal goyang. Lebih enak ya, aman nggak? Nggak kayak oleng gitu ya, Pak. Nggak oleng. 80? 2 juta. Masih nego lagi? Nego lah. Berapa, guys?
Coba tahu. 75 dapat nih, guys. Kalau 75 showroom terdebes aja, Bro, yang E. Pasang apa Innova E manual. Pajaknya mati. 82 deh jual. Oh, 82. Itu tipe E. Tipe E. Ini G. G Matic. Tapi tetap di bawah 80 nih kan. Ini di bawah 80. Berapa, Bro? 7. Kasih paling murah, Bro. 8.500. Insyaallah enggak ada yang berani jual segitu. 8.500. Insyaallah enggak ada yang berani jual segitu. Enggak ada yang berani. Gila. Enggak ada yang berani bener, Bro. Gila nih. Nih ngambil cuannya tipis-tipis aja nih biar Bapak Ibu tuh dapat mobil bekas berkualitas. Tapi dengan harga yang wah sangat. Insya Allah kita ngebantu teman-teman yang belinya nggak kemahalan dan dijual kembalinya pun nggak rugi, sekalinya rugi itu hanya ratusan ribu. Benar. Jadi banyak gitu. Nih pedagang daerah juga kalau mau beli mobil enak ya di sini ya. Banyak, Bro. Jadi banyak pedagang juga yang pengen bermitra dengan kita, mobil yang dari sini taruh di tempat dia yang bayar ke kita. Karena mobil udah rapi. Udah rapi Insya Allah ya, udah minim PR. Jadi kita udah rapiin dulu sebelum kita jual. Ya ada minus kecil-kecil ya, harap maklum. Harap wajar namanya mobil bekas, apalagi mobil sudah berumur. Makanya lebih enak dicek dan dites secara sendiri lah ya. Oke. Mantap. Oke, selanjutnya, Bro. Innova. Oke. Innova lagi. Ini yang 2004, ini kita punya 2005. 2005, lebih muda. Kita punya Innova G tahun 2005 2000cc. Oke, Bro, aksesoris nih. Ini aku nggak tahu nih. Ini tambahan atau gimana? Kalau ini udah pakai aksesoris, Bro. Oh, tambahan kan? Tambahan. Dia peleknya juga semakai apa Innova yang baru udah tuton. Oh iya, benar-benar. Dan ini 2005 sudah banyak aksesorisnya seperti jok sudah kulit, AC sudah triple blower. Insya Allah mobil ini enak. Transmisi Matic-nya juga masih normal. Oke, ya bagi teman-teman yang suka tambahan aksesoris begini nggak ada masalah sebenarnya. Ya kalau ini ganteng banget udah. Ganteng. Ya. Ini plus malah. Iya, nilai plus. Ini ada nih min ya, pajaknya aja terlambat bulan 2 2024, satu kali bayar nominal itu 2 jutaan. 2 jutaan ya. 2 jutaan betul. Mobil overall rapi, mesin sehat, AC dingin dan ya. Wah, keren nih. Ini berapa nih? Kalau yang ini kan 78.500. Okay. Seharusnya ini lebih mahal karena tahun muda dan warnanya lebih umum. Oke. Okay. Ya kan? Sama-sama Matic, sama-sama bagus. Silakan pilih. Cuman gua jangan ditawar lagi, Bro. Biar dia suruh pusing, suruh milih. 78.500 juga. 78.500. Biar pusing dia nyarinya. Ini lebih muda. Lebih muda. Tapi minus pajak satu kali. Pajak satu kali, tapi menangnya warnanya lebih umum. Warnanya. Aksesorisnya. Aksesorisnya kurang lebih 8 sampai 10 juta. Pelaknya. Silakan pilih aja, Bro. Silakan pilih untuk mobil betul. Keluarga Bapak Ibu di rumah. Luar biasa. Kita ke Ayla, Bro. Nah, ini kita punya Ayla nih. Ini kita punya Daihatsu Ayla tahun 2015. 2015, guys. Tipenya yang D+. D+ itu udah pakai pelek racing, power steering, four window, AC-nya dingin. Oh, dia ada D+. D+ ada yang D biasa. Kalau yang D biasa itu dia belum power window, Bro. Masih dikerek gitu. Peleknya masih kaleng masih ya. Masih kaleng. Oke. Okay. Ini lengkap fiturnya, CC-nya 1000. Pastinya untuk harian irit dan nyaman. Oh iya, untuk harian ya. Ini untuk ibu-ibu nih, pas banget nih di rumah untuk harian. Betul. Warnanya putih, pajaknya terlambat. Sorry, pajaknya hidup bulan ini. Mepet tapi. Mepet, 1 jutaan lah. 1 juta kecil lah. Ya. Berapa, Bro, kita kasih? Kalau di luar sana 80-an. Iya. Ini gua jual 71, nego bensin. Di luar sana 80 jutaan. Di sini 7 juta tuh. Konsepnya beli murah nggak ada yang jual, jual mahal nggak ada yang benar, beli. Ini ya gitu. Banyak lah peminatnya. Banyak, betul. Bensin 68 dapat kali. 68 gini aja. 69 bawa pulang. Dah, datang. Insyaallah masih terdebes. Datang cek unit dulu teman-teman. Oh iya, buat teman-teman yang mau nanya-nanya terkait kreditnya, ya boleh WhatsApp ke Bang Fajar ya. Siap. Biasanya Bang Fajar tuh yang nanganin itu. Bro jadi, Dika sibuk deh nyari unit kayaknya. Kita sibuk nyari unit, sibuk adenin telepon semua lah yang namanya manajemen. Kita yang handle soalnya teman-teman. Jadi harap malum ya. Kalau telepon kita nggak kita angkat, kan ada kita nyantumin 3 nomor ya, Bro. Iya, iya. Nomor saya, nomor Bang Fajar sama Bang Agus. Silakan hubungi 2 nomor itu, pasti direspon. Insya Allah harga sesuai dengan di konten, jadi konsultasi boleh sama Bro. Mantap. Gitu. Oke, Terios. Ini kita punya Terios TX tahun 2013. 2013, Bapak Ibu, 1500 cc. Kondisi rapi. Mobilnya istimewa, pajaknya Agustus ini. Mepet juga. 2 jutaan. 2 jutaan. Dia 3 baris. Oke. Okay. AC double blower. Insya Allah mobil ini siap pakai. Itu disarungin atau retrim, Bro? Itu disarung aja. Oh, sarung aja ya, guys. Ya. Biar lebih rapi. Biar lebih rapi, betul. Biar oriannya lebih aman. Ya. Kondisi overall rapi banget, teman-teman. Rapi bodinya rapi, dalam rapi. Mesin aman ya, Bro? Aman dijamin. AC dingin, kayak aman.
Nggak minus sih, pajak hidup mepet tapi. Hidup mepet. Iya. Siap, berapa bro? Ini kalau di luar sana masih 135-an ya? Pasaran ya? 135 juta pasaran. Iya, gue jual bukanya jangan mahal-mahal deh. Berapa bro? 117 juta. Nggak ada obat. Pasaran ya? 135, iya. Ini buka harga 117 juta dan masih nego. Masih nego dikit. 110 datang cek ini. Gini aja bro, kalau 110 tukeran duit minta lebih 3.000, 113 bawa pulang. Insya Allah udah nggak ada lagi. 13 juta. Iya, 13 juta. Datang cek unit dulu, test drive dulu Bapak Ibu. Gas. Kelas ini. Sigra bro. Nah, ini mobil yang banyak dicari nih. Iya dong, ini sejuta umat yang baru nih bro. Sejuta umat ini. Hmm. Ini kita punya Sigra R. Tahun? Tahun 2017. Manual? Manual. Manual R itu tempat tertinggi ya. Iya, R itu tempat tertinggi. Orient Full. Kilometer 100.000, pajaknya panjang. Soalnya mobil saya pakai, nggak ada PR. Oke, soalnya mobil sehat, siap pakai ya. Siap pakai. Pajak juga hidup ya. Pajak hidup. Kita kasih harga berapa? Di luar sana 115-an. 115 juta. Ya. Ini gue, lu jangan nego-nego banyak, ini gue kasih termurah insya Allah. Ini kacang nih, enak banget. Pada kaget. 95 juta. Wah. Mobil nggak ada PR lu. Di luar sana 115-an ya. Ini 95. 95. Masih dinego lagi? Dikit. Oh, dikit. Udah 92 aja bayar yuk. Iya deh bayar. Cek unit. Enggak ada mana bro? Susah bro. Fortuner nih. Fortuner. Ganteng nih. Nah ini kita punya Fortuner. Yoi. Tampilannya muda. Oke. Okay. Ini kita punya Fortuner 2009. 2009 teman-teman. G Luxury. Oke. Okay. Matic bensin. Oke, okay, Matic bensin ya. Mobil sudah di upgrade ke 2015. Oh, apa aja? Apa yang di-upgrade, Pak? Lihat depannya mukanya, Pak. Udah 2015 semua. Pelak juga udah pakai TRD 2015. Is kelas dong. Ini pajaknya hidup Agustus juga. Oh, gitu. Iya. Tapi harga nggak 2015, kan? Ah, senang. Harganya termurah. Termurah. Oke, guys. Keren dong kalau gitu, teman-teman. Siap. Kondisi siap jalan dong? Pastinya lah. Ya. Masih rapi banget, guys. Cakep banget. Siap. Kita kasih harga berapa, bro? Ini kalau modifnya ini kurang lebih 25 juta. Modifnya upgrade. Oh, upgrade yang tadi ya. Upgrade. Yang ke 2015 tadi. Ini G-Luxury Matic bensin, pajaknya hidup mepet per tahun 4 jutaan. Oke. Okay. Kalau normalnya aja berbentuk mesin buka normal, itu 165 harganya pasarannya ya. Ya, 165 ditambah modif 25 jutaan kurang lebih di 180-190. 90 ya, benar-benar. Ini gue jual murah. 147 juta. Udah ambil kondisi seperti ini. 2009 loh. Harga normalnya aja teman-teman 165. Ini udah modif aksesoris tambahan teman-teman dijual 145, 147 nego. Masih nego lagi. Nego. Berapa biasanya? 140. 140 jangan tuh. Paling dihabisin aja jangan ditawar lagi 143 insyaallah termurah. Datang. Udah enggak ada obat itu. Unit ini udah murah banget. Udah murah banget insyaallah. Oke, kita ke sini, bro. Nah, ini kita punya mobil sejuta umat lagi. Sejuta umat yang lama. Nah. Kita punya Avanza ya, iya. Tahun 2014. Ini tipe E ya? Tipe E. Oke, tipe E, guys. Tipe E, Avanza tipe E 2014. Dia sudah double airbag. Double airbag. Double airbag, AC double blower, interior ori. Pajaknya hidup September 2024. 2 jutaan per tahun. Insya Allah mobil saya pakai. Mobil masih rapi. Masih rapi? Iya. Oke. Berapa, bro? Sekarang gini konsepnya, bro. Xenia-nya aja 2014 itu orang masih buka harga di 115. Ini 115. Ini Avanza. Avanza. Tapi gua tetap jual head-on. 90. Gua jual di yang ditawar lagi 97 juta. 90 juta. 97. 90 jutaan. 97 juta ya. Jangan ya, jangan salah nanti 90 mulai. Betul. 97 masih nego atau habis? Paling kalau mau nego bensin aja. Karena udah termurah, hemat 15 juta dari pasar. Murah. Ada lo jual segini. Boleh teman-teman cek ya. 2014 lo double airbag. Atau kalau teman-teman nemu di showroom lain boleh juga, nggak apa-apa komen. Boleh, ya. Komen aja, nggak apa-apa. Komen itu nggak apa-apa teman-teman. Yang penting saling menghargai aja lah. Ya, boleh komen, komen. Jangan komen. Yang maki-maki atau gimana. Komen aja bang, di sana ada lo harga lebih murah gini gitu. Kondisinya boleh juga dibandingin ya. Dan juga gini, ada yang lebih murah. Silakan kunjungi dulu showroom yang murah itu. Dan bandingin dengan showroom yang ingin Anda bandingkan. Oh, iya dong. Betul. Lihat kondisinya, boleh, lihat boleh. Kualitasnya, apa benar harga yang murah itu sesuai tidak dengan teman-teman yang inginkan. Itu penting teman-teman. Itu. Boleh komen, kritik, ngasih saran. Boleh, boleh, boleh ya. Kita nggak bakal marah. Aman. Makasih buat teman-teman. Yuk, kita ke Luxio. Nah, ini kita punya Luxio. Tahun 2013. Tahun 2013. Tipenya X manual. X manual, bro. X itu tertinggi ya. Iya. AC double blower, interiornya rapi, body juga masih kategori rapi. Hah? Ini minusnya, ada minusnya pajak kurang lebih 4 tahun.
Ini oh ini kaca film, kaca film. Kaca film. Aman. Ini pajaknya 4 tahun. Berapa tuh, bro? Nominalnya itu 2 jutaan. 2 jutaan, teman-teman. 2 juta kali 4 kurang lebih 10 juta lah anggap. Oke. Okay. Ya. Kadang normalnya dia Luxio itu 125 pajak hidup. Oke, okay, oke. Okay. Ini banyak yang nyari, bro. Berapa ini? Ini kita jual seharga Grand Max aja. 89 juta. Gila, guys. Luxio, guys. Harga Grand Max, bro. 85 juta. 89 juta. 89 juta. Ya. Habis-habis 85, 84. 86 juta udah bawa pulang. Udah termurah insya Allah. Datang dulu, cek unit dulu, test drive dulu, teman-teman. Luar biasa. Kita ke Pajero, bro. Nah, ini baru masuk. Wih, ini cakep banget nih. Pastinya. Tapi tetap di sini nggak ada harga dirinya. Ah. Kita punya Mitsubishi Pajero. Dakar ya. Dakar. Tahun 2017. Tahun 2017. Pemakaian 2018, bulan 3. Bulan 3. Satu tangan dari baru. Oke. Okay. Kilometer 90 ribuan. Hmm. Servis berskala Mitsubishi di kilometer 60 ribuan. Oke. Okay. Warna putih mutiara, sunroof dan lain-lain normal. Yang pasti pajaknya hidup bulan 3, 2025. Oke. Okay. Ya. Nah, 2017 sampai 2018 ini udah cruise control. Cruise control. Bisa dibilang yang di itu udah BP. Oke. Okay. BP itu Black Piano. Ada yang 2017 tapi belum BP. Oke. Okay. Ini sudah BP. Oh. Ya, insya Allah mobil perfect ya. Kilometer masih rendah 90 ribuan. Kunci serep, buku servis, manual book semua ada. Oke. Okay. Kita ke Bandung, dulu. Bandung Kota. Bandung Kota. Ya. Harga berapa, bro? Kalau di luar sana yang BP begini 410-an. Di luar sana. Di luar sana. Boleh dicek, teman-teman. Silakan dicek. Kita kasih harga berapa di sini, bro? Aslinya murah. 365 nego. Bocap bedanya. Jauh banget, bro. Iya, loh. Masih nego lagi? Nego. Habis-habis berapa sih? 350 dapat nih? 350 jangan. Paling gua habisin aja di 358. 358. Insya Allah. Jadi mau beli Pajero Exit, tahan dulu nih yang beli ini. Dakar, loh. Benar. Warna putih, bukan warna yang kurang laku ya? Benar. Atau buat teman-teman, kalau mau beli mobil bekas, dimanapun, tahan dulu. Cek aja unit di sini dulu. Boleh, cek boleh, aja boleh, unit boleh di sini dulu, teman-teman. Karena harganya luar biasa, gila. Harganya luar biasa, dan mobilnya juga minimal, maksimal, ya bagus lah. Kijang makan keju, bro. Ini keju ya, bro? Spaghetti kayaknya, bro. Oh, spaghetti ya. Nah, ini kita punya Kijang LSX. LSX. Tahun 97. Kondisinya, guys, cakep banget. 1800cc. Karburator. Oke. Okay. Bodinya mulus. Velgnya sudah racing. Interiornya original. Tapi 7 seater, jok udah ngadep ke depan semua kalau LSX ya. Dia long sasis ya. Long sasis. Ya, dan dia udah power steering, power window, AC-nya dingin. AC-nya dingin. Betul. Oke. Okay. Siap, siap. Untuk off-road mobil insya Allah, ya insya Allah saya pakai. Pajak aja terlambat satu kali, nominal itu 1 jutaan. Pajaknya ya. Ya, 1 jutaan. Betul. Kita kasih harga berapa? Ini kalau luar sana 55 spaghetti. Di luar sana 55. 55. Di sini kita bikin head-on aja di 45 juta. Jadi mau beli Kijang Super, tahan dulu. Di sini banyak mobil yang dibawa gocap dan istimewa. 45 juta aja. Ini masih nego lagi? Nego. 40 dapat. 40 jangan. Paling dihabisin 42,5. Ambil dikit. Bapak Ibu datang dulu. Silakan. Cek unit dulu. Cek karena unit ini dulu. Kondisinya rapi banget. Siap. 42 juta aja. Ya. 500 tadi ya? 42,500. Datang cek unit, test drive dulu. Test drive, betul. Luar biasa. Oh, ini udah dibayar full. Oh, udah laku. Ini jual, bro? Jual nih. Oke. Okay. Wih, buset. Ganteng banget nih ini. Iya. Nih, boleh nggak tukar tambah sama Satria Fu Pak Rudi? Ini Pak Rudi nambah-nambah gopek lagi bisa lah. Nambah-nambah gopek lagi. Oke, bro. Kita, kita punya Vespa. Ganteng, guys. Vespa. Piaggio Vespa tahun 2021. 2021. Itu tipenya Primavera, 150cc. Oke. Okay. Ya kan, motornya isi mewah, pajaknya juga hidup. Hmm. Insya Allah motor ini, insya Allah mewah lah. Mewah, kilometer ya? Di 20 ribu apa di 2 ribuan gitu. Oh, oke. Okay. Hmm. Siap. Ini mau dijual berapa, bro? Ini kita pasti jual murah. Kalau di luar sana buka harga di 43, 45. Oke. Okay. Di sini jual murah aja di 39 juta. Ini masih nego lagi? Nego. Berapa sih habisnya? Ini nego motor gimana nih? Ayo. Gini aja. Habis-habis aja datang habis-habis cek aja. Unit langsung berapa? Datang cek unit, silakan 35. Ambil. Mobilnya si mewah, mobil. Motornya si mewah, 37 ambil. 37 juta. 37 juta, ya. Bapak Ibu. Bawa pulang. Ini kondisinya masih cakep banget. Cakep banget, rapi betul. Rapi banget. Langsung bungkus ya. Kita ke belakang, guys. Tenang. Masih banyak nih stok mobil di masih belakang. Masih ada, bro. Ada berapa? Ini, bro. Diesel, bro. 4. Nah.
Captiva nih. Captiva diesel. Captiva nih. Bensin, bro. Oh, sorry. Bensin. Captiva bensin. Ini kita punya mobil SUV, seven seater yang harganya sangat menggiurkan nih. Oke. Okay. Ini kita punya Chevrolet Captiva tahun 2007. 2007, guys. Transmisi Matic. Matic. Mesin berkapasitas 2400. Bahan bakar bensin. Mesin Matic aman semua, mesin bro. Mesin Matic aman. Ini baru kita tune up. Interior original. Joknya 3 baris. AC-nya dingin dan double blower. Sedap ini. Iya. Mobilnya enak ini, guys. Enak. Ya, ini kita obrol berapa nih? Ini pajaknya terlambat Desember 2023. Ah. Satu kali bayar, nominal itu kurang lebih di 2 jutaan. 2 jutaan. Nah, ini kalau orang jual 85-90. Pasaran ya? Iya. Ini gue bikin murah aja di 67 juta. Tuh. Oh, jauh banget, bro. Ya, daripada beli X-Trail. Iya. X-Trail 2003-2004, 65-70. Ini 6? 67, nego. Masih nego lagi? Nego. Habisin 60 yuk. 60 jangan, paling habisin aja langsung 63 dah. 63. Lu sering konten begini harganya 75-an, bro. Iya, betul. 63 ini. Datang dulu, cek unit dulu, test drive dulu, test guys. Test drive sampai pegal. Sampai pegal. Cakep. Bener ya? Sehat ya, bro? Test drive sampai pegal. Ini nggak jual? Itu nggak, itu buat operasional anak-anak. Buang-buang puing-puing. Oh. Siap, X-Hopper udah lagu? Nah, newcomers baru masuk. Oke, baru masuk, guys. Ini kita punya X-Hopper. Oke. 2008. 2008. 2008, 1500cc, automatic ya. Automatic? Automatic. Pajak yang hidup bulan Desember 2024. Oke. Overall saya pakai interior original. Ini rapi, bro. Rapi. Cakep ini, guys. Insya Allah mobil rapi. Oke. Kita kasih harga berapa? Pasaran berapa nih, bro? Kalau pasaran nih, matic begini 90-an. 90-an. 90-an, X-Hopper ya. Rapi, guys. Dalemannya juga rapi banget. Betul. Oke, di sini atau Faris kita obral kemerdekaan spesial buat teman-teman berapa hari? 75. Coba. 70. Murah enggak? 5 juta, Bapak Ibu. Masih nego lagi? Nego. Ayo. Nego. Masih nego ini. Nego. Bro, kasih buat 70 dapat enggak sih? Di bawah 70 jangan, bro. Oh, jangan. Yang manualnya aja pajak mati itu orang masih bukakan 80. Oke. Okay. Ini gua habisin aja di 72 udah ambil. Udah datang dulu. Datang deh. Cek unit dulu, test drive dulu. Kondisinya overall rapi, teman-teman. Rapi. Rapi banget. The best pokoknya. Best of the best nih. Kijang lagi, bro. Nah, ini kenapa kijang. Bule-bule ini, bro. Iya, ini baru masuk. Jadi teman-teman mau rapi boleh, mau apa adanya boleh. Oh, ini baru masuk banget? Iya. Oke. Ini kita punya kijang SGX. SGX? 97. 97, guys. SGX itu tipe tertinggi di seri short. Oke. Short itu agak lebih pendek daripada yang long. Ini udah power steering, power window, AC double blower, AC double dan blower. Udah pakai wiper belakang. Oke. 1800cc, dia masih karburator. Oke. Interior original, insya Allah mobil... Bahan hanya di body aja. Iya. Tapi masih kaleng. Boleh-boleh, guys. Gak apa-apa. Ini kurang lebih perapian 2 juta lah. Kalau ini cat atau stiker, bro? Ini cutting, bro. Cutting, kan? Iya. Oke. Okay. Ini sama pajaknya kalah 2022 bulan 6. Jadi teman-teman bayar 3 kali 800-an per tahun. Oke. Okay. Kita kasih harga berapa? Ini SGX tipe tertinggi di kelas short. Ini kalau di luar sana 55. 55-60 lah. Di sini kita kasih 40. Ini kita jual murah aja. Jangan ditawar lagi ya. Oh, jangan ditawar lagi. Oke, oke. 39 juta. Aku bilang 40, lu kasih 39. 39 juta. Gua ngambil dikit aja, nggak apa-apa. Guys, 39 juta aja. Tuh, dapatnya mobil kapsul. Insya Allah ini mobil baru permajaan habis 15 juta. Kaki-kaki, mesin dan lain. Jadi mobil enak banget. Enak banget ya. Ini minusnya. Tinggal cat aja ya. Iya udah. Fisiknya, minusnya fisik aja kelihatan di mata. Ini masih ngaleng, nggak apa-apa. Iya. Teman-teman, 39 juta, gokil. Di belakang masih ada? Ini tinggal satu nih. Eh, ini udah laku. Yang mana? Port ini udah laku, tapi yang beli pedagang, bro. Oh, berapa nih lakunya? Nah, laku kemarin itu di sini dia minta dijualin lagi. Oke. Okay. Oh, dijualin lagi dong. Dijualin. Gitu. Nah, titip nih mobil titipan. Ini Ford Champ tahun 93. Mobilnya rapi, AC-nya dingin, pajaknya terlambat 2023 bulan 4. Siap, siap. Ini orangnya minta 19 juta setengah, di bawah 20 jutaan. Oh. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nego, silakan aja nanti kita sampaikan ke orang. 19.500.000. Mobilnya saya pakai ya. AC dingin, dalaman rapi, power steering, power window. Dan dia udah injection. Oke. Okay. Ya. Luar biasa. Yang sana enggak ya? Ini enggak. Ini enggak ya, operasional ya? Ya. Oke, terima kasih banyak, bro. Luar biasa. Thank you, bro. Ini tiap minggu insya Allah berubah terus di mobil ya. Kita pastinya, update kemari ya. Betul. Biar Bapak Ibu pilihannya banyak di sini, teman-teman. Banyak, ya. Jadi yang penting kumpulin duit dulu. Kumpulin duit dulu. Jangan beli ke showroom lagi, tahan dulu. Kita nggak mengajurkan untuk harus beli di sini. Oh, tapi iya. Kalau teman-teman mau
main-main dulu. Silaturahmi dulu. Iya. Yang tadinya mau main, mau ngopi bareng di sini, silakan. Sambil teman-teman, oh ini lebih mahal harganya, murah di showroom ini. Teman-teman silakan cek dulu. Jalan-jalan. Pagi-pagi main dulu ke showroom itu, nanti ke sini. Silakan bandingkan dengan harga. Selisih 1 juta, 2 juta kalau teman-teman harus ngeluarin ratusan juta, puluhan juta buat apa? Untuk perbaikan showroom. Iya. Kan gitu, Bro. Benar, harus beli mobil bekas itu harus memang teliti, cek unit, test drive. Betul. Terkait teman-teman nanti mau nego lagi ya silakan. Di sini juga bisa kredit, nanti boleh konsultasi juga terkait data teman-teman kalau mau kredit ya kemari ya. Betul banget, Bro. Siap. Terima kasih banyak, Bro. Sama-sama. Sehat bro. Terus, lancar penjualan ya. Amin. Luar biasa nih, AFM. Teman-teman juga sehat terus, rezekinya lancar biar bisa silaturahmi dan beli mobil di Atta Paris Mobil ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.